Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di channel Indonesia Merdeka Belajar. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan cara menyelesaikan permasalahan yang sering terjadi pada aplikasi Visual Studio Code ya. Adapun permasalahan itu yaitu tidak bisa dibuka dan akan menampilkan layar hitam ketika kita membukanya ya. Nah, bagaimana cara memperbaikinya dan bagaimana cara membukanya sebenarnya sangat mudah. Pertama-tama kita klik kanan saja Visual Studio Code-nya, kemudian kita pilih Properties, kemudian selanjutnya pada bagian target ini itu kita tambahkan garis mendatar dua kali, kemudian selanjutnya kita ketikkan disable, kemudian garis mendatar satu kali, kemudian GPU ya. Oke, kita coba apply-kan. Nah, ini ada masalah ya. Masalahnya di mana? Sebenarnya masalahnya di sini ya, sengaja saya perlihatkan. Ini wajib kita memberikan spasi ya, setelah tanda kutip dua itu. Oke. Kemudian setelah itu kita coba klik apply kan. Oke, selesai ya. Kemudian yang kedua, di sini harus diperhatikan ini tidak tercentang ya. Tidak tercentang di sini. Oke, karena di sini tidak tercentang, kita langsung saja klik oke. Oke, demikian sangat mudah sebenarnya untuk menyelesaikannya ya. Kita coba klik. Nah, hasilnya akan seperti ini nantinya ya. Tapi kalau dia bermasalah, maka hanya muncul layar hitam dan tidak bisa terbuka seperti ini. Oke, demikian. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam Indonesia Merdeka Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.